buruknya tuh bila orang hendak menyawer tuh bisa menggawe-gawe murid balik mikrofon kepala. Mantar anak libur akhir pekan atau ambil job menyanyi. Nah. Benar sih Udin. Adanya, tolong enggak dengar. Adanya. Ini menentukan nasibmu. Kalau salah pandir mintuha selesai. Hati-hatilah. Ya, kembali lagi kita di program Bararamang bersama Mbak Yanti dan Mbak Era. Era ya. Ada yang takut lagi, Bang? Ada, Bang. Oh, iya. Ini sebelum bulikan Bon Pian lah. Kami kan anak bulik. Aduh. Betah masih lawan Bon Pian. Akae. Cita-cita sebelum nang sekarang nih apa? Kalau yang hendak jadi apa sebelum menang sekarang nih? Sekarang kan sudah terlanjur mungkin ya? Terpuruk apa sih? Terlanjur puruk. Terlanjur suram atau gimana? Cita-cita sebelumnya, atau kamu mungkin jadi pembekal? Jadi pembekal. Coba dulu. Bu pembekal ini dinyanyi terus. Lu enggak? Enggak. Jujur lah, dari dulu memang ulun ada diisi cita-cita, Bang. Nah, hambar. Soalnya kalau setiap di sekolah pasti ada ditakuni cita-cita apa. Cuma lu jawab hendak jadi orang sukses, udah. Terus dijawab gurunya maling pun bisa sukses gitu. Jadi ya, terserah lah ibaratnya itu. Yang penting aku sukses udah dengan jalan apa ya, alhamdulillah jalannya baik aja kayak gitu. Iya. Nah, kalau Mbak Yanti apa cita-cita? Kayaknya Pian tuh model Bang Bahari kayaknya cita-citanya. Iya kah? Tinggi seini ini model masuk lah. Masuk kah? Apa pak? Apa pak yang gak ada masuk lu bang? Model kacang kulit. Garuda. Kayaknya nih menang gua aja pang lah bang. Eh wujud. Eh. Mau dilihat-lihat pak. Eh karena terlihat tuh dari mata. Turun ke hati. Ada. Di mata tuh ada bintang. Kan bintang muda. Tadi mengira di mata tuh ada pelangi. Iya kah? Itu loh. Eh wujud. Nah kayaknya wujud kah ada yang itu lah kira-kira lah untuk penangguhan. Model-modelan. Model-modelan kesan hunting. Tadi pertanyaan apa? Cita-cita. Kalau cita-cita dari halus tuh hendaknya anak ganal. Hendak jadi wanita karir yang sukses gitu. Nah, ada yang spesifik. Spesifiknya PRT aja bisa sukses juga. Iya, kayaknya tuh berkarirnya di bank. Oh. Hendaknya ibu. Keturutan sih sebetulnya. Iya. Keturutan lah pas bendaharawan lah ya tongannya, bendahara sebelum, lah. Sebelum gawian mehin ini. Oh, sudah di bank. Di bank. Tapi sekalinya sudah terasa uyuh. Uyuh kada kau bernyanyi. Iya. Waktunya. Jadi ya banting setir. Banting setir lah. Jadi penyanyi. Nah, ada soal cita-cita, tapi ada satu lagi hitungannya. Prinsip dalam menjalani kayak gitu, prinsip pekerjaan yang ada. Yang mungkin hobi yang ini beberapa nih kira-kira ini kalo, kayaknya hobi buahnya nih hobi jadi duit jadi kaya hobi ya, kan Bang hobi yang menghasilkan kira-kira kalau pertama dari Mbak nih apa prinsipnya kalau menjalaninya kada usah mikirin pandangan orang misalnya kita hendak jadi apa ya lo. Nggak jadi penyanyi kah, nggak jadi profesi apapun. Kalau pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang kada. Mau mikirkan orang, itu kayaknya kada suka lo anakku. Kada ada habisnya, kada bisa hati. Jalan. Sakit hati lah. Jadi tetap jadi diri sendiri, mau jadi, kita fokusnya jadi apa. Yang penting kita di jalur yang benar ya lo, jalur yang bujur, jalani. Jangan jadi Superman ya. Iya jujur. Hanya ada dua. Halo. Ya. Kalau sama aja sih. Soalnya kan kayak kita berdua memang kada jauh dari segi profesi mereka ada dia beda gitu. Dan tujuannya tuh pun sama, kayaknya sama aja Pak Kara. Sama aja. Padahal enggak boleh sama. Iya, sebenarnya lah bersamaan. Harus Ada sisi lain loh. Kami ini di sini nih untuk mengulik sesuatu yang lain. Sama, mau lah sama orang. Untung beda dulu dia. Kira-kira ada. Yang lain aja dah, terserah aja. Sama. Sama. Iya.
prinsip kita berdua itu ya sama-sama suka gitu. Aduh, ya sama-sama itu sama-sama itu sama-sama ini ya cita-cita lain gitu. Apa? Cita-cita anak berpisah lawan itu namanya apa? Ini biar nih. Oh, kalau memisahkan tuh kan ya. Kalau memisahkan tidak. Ya mungkin menambah. Bang, ya itu dulu, ya Pian, biar silang. Kami yang bertakon. Oh iya, oke. Okay. Tapi jawab dengan cepat. Ini siapa nih? Nah, Bang Era. Gugup. Ini pertama dulu. Ini Bang. Pertama dan terakhir. Cepat, tepat, tanggap, dan lugu. Berisi. Berisi, ya. Gue kada berisi, baik berani. Ya lah. Kejadian apa nang kada kau dilupakan selama jadi penyanyi dangdut, bisa hal nang baik atau nang buruk? Buruk. Itu nggak perlu dianu lagi kan? Buruk tuh nang kayak apa? Iya, buruknya nggak apa kira-kira? Buruknya tuh bila orang nak menyawer tuh bisa menggawe-gawe murid balik mikrofon kepala. Langsung lah. Langsung. Oh. Spontan aja. Soalnya tadi itu kan sudah di luar batas wajar lagi sudah. Kalau mau nyawer yang sampai kayak itu? Ada. Kada pinando kah lawan ini? Ada. Kau lu kok sebenarnya? Lain. Lain. Lihat tipe muanya. Lain lo. Iya, ayang dulu lawas deh, Bang. Nah. Iya. Mau singut Bang ini hilang. Hilang dah. Sengaja dihilangkan. Oke. Ulun pulang lawan. Mbak ini ya, nanti. Pilih ke pantai atau ke gunung? Pantai. Kenapa? Kau bekunyung. Oh, kau bekunyung leh. Bisa enggak bekunyung? Ke gunung uyuh. Lu uyuh leh. Ke puncak gunung. Oh. Kau ketuju gunung lo. Berbeda Bang, ada berbeda ada masakan sama. Ada sama sudah enak. Malam padang gunung. Oke, lanjut. Beliau lah. Banyak nang kada tahu bahwa Era Farer. Banyak nang kada tahu bahwa apa Era Farera bisa sifat ketujuan atau kelakuan atau malah lain. Apa sih? Siapa Bang Nur ini? Kawan bilang. Jadi gini, kan ini ganti aja. Ganti. Ah. Salah nih, Pak. Jadi Iya. Iya, karena urusan Arab kena lah. Banyak nang kada tahu bahwa Era Farera titik-titik mungkin dari sifat kah nang orang-orang kada ketahui dari kata juga kan nang dirahasiakan. Oh, yang orang kada tahu yang orang kada tahu artinya keburukan kamu mungkin kan. Mungkin apa tuh? Kegedean kamu. Gede apa sih? Gemuk. Apa kira-kira? Bisa dulu enggak sih? Atau diganti aja pertanyaannya? Ulang lagi ya sekali. Banyak nang kada tahu bahwa Era Farera adalah titik-titik pembasmi kejahatan kan. Aduh, ini suka usil ke. Nah, 1, 2, 3 langsung tidur ngorok. Neng, dipikirkan itu enggak spontan nih. Ulang. Ini okay. Tengah bila kayak bila besilang kayak ini tengah lah kayak itu nah menyesuaikan hati menyatukan itu. Aduh. Coba bila kak sini nah. Coba dari ini kayaknya mudah. Tes borok. Kita tes. Kita tes dulu. Oke. Okay. Ulanglah pemirsa. Banyak nang kada tahu bahwa Era Farera adalah titik-titik. Suka bercanda. Oh, bercanda. Banyak yang kada tahu. Enggak, soalnya kayak gini. Banyak yang kada tahu dari mungkin dari pertama baru pertama kenal, oh ini orang kayak cuek-cuek jutek gitu. Iya. Padahal ya kayak ini pantat juga ramang. Iya, aslinya ramang. Makanya tadi aku datang lihat. Wah, aja, Pak. Iya, aku lihat. Enggak boleh negur ya, lo belum kenal. Iya. Kalau kelihatan merawat. Heeh, kayak itu.
sekalinya rame juga. Atau sekalinya ada ini di sebelahnya. Oh. Artinya mun ibarnya kadang leh seorang public figure tuh orangnya yang ya yang kayak juga image gitu. Iya, padahal kan deh juga. Padahal biasa sama pada makan mandai-mandai, wadi-wadi pasang juat. Cocok tuh, cocok. Sama aja. Sama aja. Sama dia. Masuk bila kayak ini. Iya, pas. Oke. Langsung paham ya. Langsung paham. Kasih paham. Nah, yang nah, kedua. Pulang sih, Jen. Ya udah. Ini aku esok bahasa Arab. Ini bahasa Inggris sudah. Ini cepat lah. Ini ya. Ini pertanyaan sangat mendidik. Gitu. Pilih gibah atau menggibah? Sama aja. Salah pertanyaannya. Sama aja. Gila. Pilih digibah atau manggibah? Digibah. Kenapa? Alasan? Merah jadi dosa orang. Kamu dulu menggibah kan jadi dosa ulun lah. Oh. Tapi rancakan mamanya ini kita sebut mama aja. Iya, kan? Ya. Ibu-ibu ini rancaknya kan mano. Menggibah. Tidak semua. Kalau ini kan enggak ada. Ini kan ibu-ibu. Ada artis-artisnya. Kau bayar berapa? 200. Aku 300. itu. Tiga. Aku kan ibu bayar. Ikam kan nonton wala. Itu berkisah. Itu curhat. Ah, curhat berkisah. Ah, iya. Oke, lanjut. Ulun pulang. Momen terindah dalam hidup Era Farera adalah saat mendapatkan penghargaan ataupun penghasilan. Oh, penghargaan atau dan penghasilan. Dia. Bagaimana? Iya, pas-pas. Karena lagi kan dia, Pak. Itu semua orang deh, Bang, kita. Ya, cukup Pak. Mamaku gen sama. Iya. Yang ini jangan. Gasik. Gasik ya. Ini hendak kerja kan ini kisah ini ya. Si Burhan. Kerja kantoran atau jadi penyanyi? Dua-duanya boleh. Enggak bisa. Harus ditentukan. Harus jawab satu enggak bisa. Sekarang orang bila hendak jadi imam kan enggak mungkin jadi makmum. Coba sembahyang. Allah imam kan imam. Makmum aja kan dua kan. Ayo dah. Jadi harus satu. Anda jawab dengan bijak. Ya, kantoran atau jadi penyanyi. Yang bijak lah jawabannya. Jangan. Kantoran aja deh. Nah. Kantoran. Kenapa maka kantoran? Kalau penyanyi itu capek. Ya, perlu banyak waktu. Kantoran tadi termasuknya anu. Sebujurnya lah. Masuknya tukang bank loh. Tadi berhenti dia dari tukang. Pimplan. Oke, dikit lanjut pimplan. Biar penonton aja yang yang memahami ya. Ya, tolong diterkala. Tapi ini berhenti dari bang, jadi penyanyi. Iya. Kan jadi penyanyi ingin jadi kantor. Manusia. Manusia, ya. Namanya beramah, Bang. Oke. Lanjut. Oke. Pilih penyanyi di panggung atau di medsos? Panggung. Apa alasannya? Kemudian aku tahu bang alasannya. Kian dulu alasannya. Apa? Asal, Pak. Di panggung atau di medsos? Kalau di panggung sekali kita nyanyi tek dapat sudah. Oke. Okay. Itunya. Oke. Kalau di medsos kita atau berproses. Kalau di medsos kita berproses. Kan tidak semua dalam kalangan medsos itu bisa sukses ibaratnya itu ya dapat bayaran gitu. Kalau di panggung langsung faktor keberuntungan. Yes. Faktor gitu. X juga lah ada. Yeah. Aku tadi salah berarti menerka. Kenapa? Tebakanku nih karena saweran banyak. Aku itu tadi. Ya tadi di liga tadi. Man kenapa aku gak di sawer? Kau menonton. Nyuin. Ah iya dah. Iya iya, luput tuh. Nyerobot. Yang Pak Udin. Udin. Gitar atau keyboard? Gitar. Iya, dia bisa main gitar. Iya. Jawabannya. Main gitar sejak kapan? SMP. SMP sudah bisa. Satu. Terus aja Pak. Terus. Ya. Udah. Udah lagi. Enggak ada. Belum, masih ada. Masih ada dua. Pian ada berapa puting kali? 6 aja, oke. Okay. Tak banyak. Oke. Ini akhir ini menentukan. Mbak Era. Iya. Yeah. Kebiasaan apa sebelum manggung? Kebiasaan atau ritual apa sebelum manggung? Mandi.
Aku tadi nebak dalam hati, bahira. Hadirnya cocok sehati deh. Sehati ya 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 ya. Ya, alasan. Alasan. Ya iyalah kan. Karena ini nggak pernah mandi kalau sebelum sesuatu itu dikerjakan atau dilakukan, mm-hmm. ya sebaiknya kita mandi dulu lah, bangun tidur ke terus mandi, nambah tidak lupa Bahira. Menyambung pian Bang Hera. Tolong. Aslinya keluar. Aslinya. Itu berarti kegiatan rutin lah itu enggak? Yeah. Oh, oke. Okay. Rutin gitu lah. Bang. Oke. Okay. Bang, gua dilanjut. Musik pop atau rock? Pop. Kenapa kada selawar? Selawar aja sebenarnya. Alasannya. Alasannya. Lebih gampang diterima orang kalau pop. Kalau rock ini kan tertentu aja loh, kan identik dengan buku ciak. Kawa komas. Kawa komas. Ini apa tujuh rock? Kita rock. Rock mini. Kan khusus satu. Rock mini. Ya, rock mini ada di rumah. Rock mini. Bukan di jas. Oke. Next. Ya. Hal nang paling diinginkan dalam waktu dekat. Memandang aku pangkat. Nambah lagi. Jadi itu pangkat. Tidak. Litiran aku lah. Hal yang diinginkan dalam waktu dekat. Iya. Sukses medsos. Oh, sukses medsos. Amin. 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 Mudahan. Oke, mudahan. Sukses. Oke. Silakan, Bang. Biasan kakak Dahlia. Ini kamu. Berapa pertanyaan yang kamu rebutin lah. Oke, oke. Drama Korea atau India? Menehe. Ada dua-duanya. Nah. Ini sudah kupadain. Sudah kupadain. Salah nih pertanyaan. Ada dua-duanya. Oh. Jakku tadi pertanyaan sebenarnya bukan ini. Jakku hendak mencibok di sungai kah? Hendak di anu kah? Di Jemben kah? Berarti lain Bang, coret-coret, salah-salah, sekali-sale. Ini terakhir, iya terakhir. Mantar anak libur akhir pekan atau ambil job menyanyi? Nah! Banyak sih Udin. Adanya, tolong gak dengar. Adanya, ini menentukan nasibmu. Kalau salah pandir, mintu hak selesai. Hati lah. Yang banyak. Yang faktanya aja lah, faktanya aja nih. Iya, ambil job dulu. Uh-huh. Dapat duit. Uh-huh. Hanya bawa anak ke jalanan. Anak. Jadi kan nak, mama kerja dulu ya. Hanya kita berenang. Berarti ya sama masuk aja Bang itu. Iya sih, tapi anak sudah guring. Iya. Kayak apa lah yang guring lu? Mon aku kada kayak itu. Oh, kayak apa? Anakku buah nyanyi. Oh. Tang guring lah. Kada. Nih, terakhir. Jangan terakhir. Oh, silakan. Pilih kiri atau kanan? Kanan. Kenapa? Ya iyalah, kan kiri gasan cebok. Kanan buat makan dan hal-hal yang baik itu pasti sebelah kanan. Salah ini. Kamu kalau beli ayam, paha ayam tuh kamu kiri kanan bedanya di mana? Enggak ada. Ya makanya. Iya makanya kenapa harus dibedakan? Kenapa? Kenapa pertanyaannya harus kiri atau kanan? Masalahnya kalau paha ayam sama-sama enggak ada yang beda. Ayo. Berarti dia enggak tahu nih. Nah, maksud ada ini maksudnya kiri dan kanan. Kiri, kanan. Wow. Itu. Pemirsa. Mulai. Cuma padahal nya kada tahu. Iya, kada tahu. Ayam itu nya bila nukar Kentucky kita kepada kiri. Bedanya di mana? Ada L. Kalau kanan R. Stick PS. Ya stick PS itu. Iya, iya, iya. Cuma kita akun jualan pian. Kalau guring. Orang bejual ayam paha kiri atau kanan pian nukar di mana? Ulun betakun. Orang yang betakun paha kiri kanan ayam tuh di mana pian nukar?
Bandmate atas bawah kah atau kiri kanan? Kada bilang anak anu itu tadi yang kamu maksud kamu kan yeah. Ah, kiri amun kami kada. Dada atas kah dada bawah kah? Ada dada bawah. Ada. Di mana? Ini benar-benar. Tolong jabarkan. Ada kawah menjabarkan. Bisa kita rehat sedikit. Ah iya udah. Oke, pokoknya tepuk tangan dulu kita sabar. Pada kesempatan hari ini, terima kasih Mbak Yanti Prasela. Sama-sama. Terima kasih Mbak Era Farera atas meluangkan waktunya. Meluangkan waktunya. Meluangkan apa dulu? Sampai ulun lagi mau menyampaikan nah. Masih di bawah umur. Iya, masih anu ulun nih. Ulun masih di bawah umur. Nah, jadi kesempatan kita mah hibur. Mahibur lah hitungannya sedikit berbagi kisah juga yang pasti pengalaman, ya, pengalaman gitu. Nah tetap apa penutupnya tetap tetap semangat pokoknya menghibur pokoknya kami pesan di situ ya. Jangan kasih kendor pokoknya. Iya ada pertanyaan terakhir apa bang buat keduanya gitu. Keduanya ya keduanya apa namanya bahasa ya betul itu Algison nggak apa kalau bahasa Inggris keduanya lah Algison apakah ini bubuhan pian ini seperti ini sampai tua kan itu apa nih mau cantiknya cantiknya atau jamnya nyanyi tadi ya ya profesi ini apakah sampai nanti tua kayaknya tergantung ini kondisi fisik bila orang kada memakai lagi orang utuh halirut sudah itu Romi Rama mah hah Romi Rama sih dia artis pian artis juga loh kada ulun hanya seorang biduan ya tapi kita doakan aja kita mudah-mudahan sukses terus buat pian ya terima kasih apa tadi meluangkan waktu ya oleh hadir ke acara Badan Ramang yang sangat bermanfaat sangat mendidik ya. Ini perlu ditonton lah, Bon Pian lah. Ini bukan cuma disiarkan di TV sini. TV nasional. TV nasional. Semua TV menyiarkan. Oke, okay. Ya. Oke, okay. Tepuk tangan untuk terakhir kali ini, teman-teman. Oke. Okay.